Assalamualaikum, dengan Sati lagi nih. Oke, hari ini masih kelanjutannya membahas soal-soal SMP. Oke, masih semangat belajar? Oke, let's study. Kita perhatikan baik-baik latihan soal bahasa Inggris SMP. Atau bisa juga untuk UH, atau UN, atau PAS. Ya, kita lihat perhatikan. Letter and greeting card. Kita mulai dari number one, greeting card. Greeting card itu adalah bisa berupa kartu ucapan selamat atau kartu ucapan memuji, ya. Kita lihat number one, you and your partner are invited to attend Eleanor McKay's 15th birthday in the Sassino Green House, 24 January 2008 at 7 o'clock p.m. ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa greeting card-nya itu berupa undangan atau diundang untuk menghadiri acara ulang tahun Eleanor McKay, yaitu yang keberapa? Ke-15 tahun. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 24 Januari tahun 2008 ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, how old will Eleanor McKay be in 2016? Jadi kira-kira umurnya dari Eleanor ini berapa di dalam nanti tahun 2016 yang akan datang? Di sini kita lihat ada will kemudian be. Berarti masih belum ya, karena pada saat dia ulang tahun yang ke-15 dia adanya di tahun 2008. Yang ditanyakan adalah ketika dia nanti di tahun 2016 itu usia daripada anak ini berapa? Kita tinggal tambahkan saja. Pada 2008 dia usianya 15. Kemudian 2008 menuju 2016 itu kan ditambah 8 ya. 2008 ke 2016 berarti ditambah 8. Nah, berarti 15 tambah 8 berapa? 23. Berarti nanti usia dia di tahun 2016 itu adalah 23 tahun. Oke? Paham ya? Oke, lanjut. Next. Yang berikutnya adalah tentang letter. Surat. Kita perhatikan baik-baik isi surat ini. Rani, sorry I can't come to your house tonight to do the wall magazine project as we have planned. My grandmother has just come and she wants me to accompany her to my aunt's house. I will meet you at school tomorrow. Erika. Oke? Jadi di sini isi suratnya mengenai permintaan maaf kalau Rani atau Rani yang ditujukannya Erika ini tidak bisa datang ke rumahnya malam nanti, yaitu untuk mengerjakan suatu pekerjaan majalah dinding ya. Karena apa? Karena neneknya baru saja datang dan neneknya itu meminta Erika untuk apa? Menemaninya ke rumah bibinya ya. Jadi dia nanti bisa bertemu lagi di sekolah next harinya atau tomorrow ya. Pertanyaannya adalah, the question is, what is Erika and Rani's plan? Jadi rencananya Erika dan Rani itu apa? Kita lihat dari A, B, C, D-nya itu. Kalau A, to say sorry, bisa kita simpan tapi kurang pas. Kemudian B, to meet Rani's aunt, bertemu rumah atau tantenya Rani. Kemudian C, untuk menemani neneknya. Kemudian D, mengerjakan proyek majalah dinding bersama-sama. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu rencana dari Rani dan Erika. Kalau kita lihat di sini, rencana dari Rani dan Erika adalah awalnya yaitu membuat To Do The World Magazine Project. Tetapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena neneknya baru saja tiba dan memintanya untuk menemani ke rumah tantenya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya yaitu rencana Erika dan Rani yang ditanyakan. Berarti To Do The World Magazine Project Together. Tadinya mereka berdua berencana untuk mengerjakan majalah dinding atau proyek majalah dinding
bersama-sama ya, dikarenakan ada neneknya datang jadi dia tidak bisa ya. Kalau ditanya ucapan apa baru to say sorry. Oke, jadi yang pas adalah to do the World Magazine Project together. Understand semuanya? Oke. Jika ingin melihat lebih luas lagi tentang soal-soal semacam ini, ikuti terus dan tonton terus video Miss Ati lagi di next edition atau next video. Oke? Assalamualaikum.